full. There is a torrent of human. Must be complemented by just the right amount of caution, and I think the more experienced players can oversee that. Fit for the grandest of occasions. Kalian tahu nggak sih apa ini? Harusnya tahu lah ya. Ya, jadi buat kalian yang belum tahu, benda gede yang satu ini biasa disebut dengan playbox. Ini merupakan sebuah perangkat all-in-one yang dibuat khusus untuk home console agar bisa dimainkan di mana aja tanpa ribet setup ini itu. Ya, bisa dibilang benda ini berfungsi untuk mengubah home console jadi portable console berukuran jumbo. Terdengar lumayan menarik. By the way, playbook ini sendiri sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena setahu saya benda yang satu ini sudah booming sejak 2 tahun yang lalu. Iya, dan ya jujur saya langsung tertarik ketika pertama kali melihat barang ini. Cuman setelah saya coba cari info lebih lanjut, ternyata barang ini dibanderol dengan harga yang cukup tinggi pada waktu itu, yaitu di angka 5 juta belum termasuk dengan PS-nya. Terlalu mahal menurut saya. Untungnya sih sekarang udah banyak ya yang jual di harga yang lebih terjangkau, yaitu di sekitar 2,5-3 jutaan. Harga segitu mungkin masih terdengar mahal ya, tapi sebenarnya kalau dihitung dari bahan yang digunakan, segitu masuk akal kok. Nah, cuman buat orang kere seperti saya, jujur masih agak berat buat keluarin uang 2,5 juta, apalagi untuk barang yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Tapi ya yang namanya penasaran memang susah buat ditahan. Akhirnya dengan the power of kepepet, saya nekat tuh buat rakit playbook sendiri dengan bahan-bahan murah yang saya dapat dari online store. Dan singkat cerita, jadilah sebuah playbook low budget dengan total biaya sekitar 1,2 juta. Lumayan lah ya, walaupun hasilnya memang gak seperfect playbook 3 jutaan, tapi setidaknya kita bisa dapat fungsi serupa dengan budget yang hanya setengahnya. Mantep kan? Nah, karena itulah di sini saya mau coba share kepada kalian seperti apa sih cara bikin playbook dengan budget terbatas, apa aja yang diperlukan, dan gimana ya cara rakitnya. Daripada penasaran, langsung aja kita coba. Ya, langsung aja kita mulai dari bahan-bahannya. Untuk bahannya di sini ada monitor, ada box customnya, speaker, dan juga beberapa bahan pendukung lainnya. Untuk yang ini nanti bakal saya jelaskan ketika proses pemasangannya ya. Nah, kalau bahan-bahannya udah siap, langsung aja kita coba rakit playbooknya. Pertama, kita mulai dari boxnya. Untuk boxnya di sini saya pakai box custom termurah yang bisa saya temukan di online shop, yaitu di harga Rp350.000 untuk ukuran monitor 24 inch. Boxnya ini secara kualitas terbilang oke ya, pengerjaannya rapi dan juga halus. Cuman di sini kalian jangan berharap bakal ada semacam coating kayak pernis atau cat gitu ya. Ingat harga lah. Yang pasti untuk harga segitu menurut saya ini hitungannya udah bagus. Cuman di sini tololnya saya salah kasih ukuran monitornya. Jadinya saya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar monitornya bisa pas. Makanya kalau kalian perhatikan untuk hasilnya di sini jadi kelihatan kurang rapi, jadi banyak tambalannya. Saran saya sih buat kalian yang mau bikin juga, kalian siapkan dulu monitornya, ukur dengan benar, dan baru deh kalian order boxnya. Nah, selanjutnya untuk monitornya, di sini saya bakal pakai monitor Samsung SR35 yang saya dapat dalam kondisi bekas di harga Rp650.000 aja. Monitornya ini punya bentang layar 24 inch, ukuran yang pas banget buat ngegame. Cuman kalau buat playbook kayaknya agak kegedean deh. Ngomong-ngomong untuk monitornya, ini kebetulan nggak ada stok bekasnya ya, jadi kalian mesti cari opsi lain. Kalau boleh kasih saran sih, saya lebih merekomendasikan kalian buat pakai monitor baru. Contohnya kayak monitor Philips 22 inch ini atau ViewSonic 24 inch ini. Yang walaupun secara harga lebih tinggi, tapi setidaknya kalian bakal dapat garansi. Tapi kalau kalian mau ambil bekas, saya udah sertakan juga ya beberapa opsi di kolom deskripsi. Bebas deh mau pakai yang mana. Oh ya, yang nggak kalah penting, sebisa mungkin kalian cari monitor yang ada output audio jacknya ya, karena ini bakal kepake banget.
Ngomong-ngomong, buat yang monitornya pakai external power adaptor kayak punya saya ini, kalian bisa sempilin adaptornya di bagian bawah atau pojok atasnya kayak gini, biar lebih rapi. Dan udah deh, tinggal colok-colok, pasang monitornya, dan pasang framenya juga. Hati-hati ya pas pasang skrupnya ini, takutnya meleset dan kena monitornya. Selanjutnya, untuk perkabelannya sebenarnya ini cukup simpel ya. Untuk HDMI atau audio jacknya ini nggak perlu kalian apa-apain. Tinggal pilih aja yang panjangnya sesuai, jangan kepanjangan kayak punya saya ini. Kemudian untuk powernya ini tinggal sambung-sambung aja. Mulai dari soket powernya, yang mana di sini saya pakai soket power kaki 3 yang ada sikring dan juga tombol powernya. Yang ini opsional aja ya, kalian bisa pakai yang lainnya juga kok. Contohnya yang simple kayak gini atau yang pakai dua kaki kayak gini. Nggak perlu khawatir, secara fungsi kurang lebih sama aja kok. Kalau udah, lanjut kita sambungkan kabelnya pakai konektor hub kayak gini. Ke power buat monitor dan power buat PS-nya. Udah deh, tinggal kita baut aja. Nah, kalau untuk bagian ini tinggal sesuaikan aja ya dengan konsol yang ingin kalian gunakan. Karena di sini saya spesifik mau pakai playbook ini buat PS4, jadinya di sini saya bakal pakai bracket Kerehore buatan sendiri untuk PS4-nya. Dan pakai bracket 3D print buat kontrolernya. Dan jadi deh. Nah, tapi kalau kalian mau pakai playbook ini buat beberapa konsol sekaligus, kalian bisa pakai semacam belt seperti ini, baik untuk controller maupun konsolnya. Bebas deh pokoknya. Dan udah deh, playbooknya pun jadi. Seperti inilah bentuknya. Sekarang lanjut kita coba tes fungsinya. Kita coba nyalakan. Dan berhasil. Oh iya, hampir aja lupa. Untuk speakernya, karena monitor saya ini nggak ada audio jacknya, jadi saya pakai speaker Bluetooth, biar lebih simple. Kita coba hubungkan. Dan aduh, ternyata nggak mau connect. Kenapa ya? Oh iya, saya baru ingat kalau PS4 ini hanya support koneksi Bluetooth speaker yang mono aja, sedangkan speaker saya ini udah stereo. Jadi untuk sementara di sini saya bakal pakai koneksi audio lewat perantara kontrolernya ini, biar nggak ribet. Nah, udah siap semua nih, langsung aja kita coba tes buat mainin beberapa game. Secara keseluruhan, experience main game pakai playbook ini sebenarnya hampir nggak ada bedanya dengan pakai setup biasa. Layarnya sama, speakernya sama, dan cara mainnya pun juga sama tergantung dengan konsolnya. Ya, lagi pula mau ngharap apa juga ya kan?
Tapi walaupun begitu, jujur saya tetap ngerasa seneng karena udah merakit playbook ini. Kenapa? Karena saya merasa kalau playbook ini dapat memenuhi beberapa kebutuhan saya. Contohnya, yang pertama, playbook ini dapat membantu saya dalam memanage space kamar saya. Asli, biasanya saya selalu dibikin ribet ketika sekedar pengen mainin game bola aja. Siapin monitor lah, PS lah, inilah, itulah, ribet lah pokoknya. Nah, saking ribetnya, kadang saya suka males beres-beres setiap selesai ngegame. Dan ya, hal itu bikin kondisi kamar saya yang punya space kecil jadi makin buruk. Nah, dengan adanya playbook ini, masalah itu jadi teratasi. Soalnya ini simple banget. Kalau mau main, kita tinggal colok satu kabel aja. Sedangkan kalau lagi nggak dipakai, kita bisa menyimpannya di tempat yang nggak terlalu makan space. Kemudian yang kedua, kalau lagi ngumpul sama temen, playbook ini benar-benar mempermudah saya ketika mau setup konsolnya. Lumayan menghemat waktu dibandingkan dengan biasanya. Dan yang terakhir, pastinya playbook ini memungkinkan saya untuk memainkan konsol di tempat yang gak terpikirkan sebelumnya. Di tempat kerja contohnya. Bentar, tempat kerja yang mana? Saya kan nganggur ya. Nah, walaupun kedengaran sempurna, tapi playbook ini bukan yang gak ada kurangnya, dimana satu-satunya minus yang menurut saya paling mengganggu itu ada di bobotnya. Yang asli, ini berat banget, jauh melebihi ekspektasi saya. Padahal ini baru pakai PS4 Fat ya, nggak kebayang deh bakal seberat apa kalau ini dipakai buat PS3 Fat. Pasti berat banget. Tapi ya sebenarnya ini bukan masalah besar juga sih. Toh nantinya playbook ini juga ditaruh meja, bukan dimainkan secara handheld. Jadi kalau buat saya pribadi sih, ini bukan menjadi deal breaker. Secara keseluruhan, saya lumayan suka ya dengan playbook ini. Walaupun ini bukan sesuatu yang perlu-perlu banget, tapi entah kenapa saya ngerasa kalau device ini cocok aja buat saya yang gak suka sesuatu yang ribet. Walaupun ya saya tahu sih kalau ini bakal jarang kepake. Kalau diibaratkan sih playbook ini kayak senjata rahasia yang bakal jarang kepake tapi nggak ada ruginya buat disimpan. Karena sekalinya kepake bakal bikin kita bersyukur karena sudah memilikinya. Kedengaran kurang tepat ya analoginya, tapi saya berharap kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Mungkin sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton, dan sampai jumpa lagi.